Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini saya membuat gorden. Tetapi saya akan setting dulu. Tunggu dulu ya. Saya cari penggaris dulu. Ini dibuat ukuran atau digaris dulu ya. Oke, thank you for likes. Dibuat ukurannya ya. Digaris dulu. Yaitu 10 cm. Saya menggunakan cara manual untuk memotongnya. Kemudian garis saja. Oke, seperti ini cara saya kerja. Kemudian garis yang sudah ada ini dipotong saja. Jadi cara memotongnya, gunakan gergaji ya. Gergaji besi. Gunakan saja gergaji besi. Cara memotongnya. Oke, saya akan coba. Saya akan coba cara memotongnya, yaitu gunakan gergaji besi. Di sini ya. Saya gunakan gergaji besi.